balik lagi di channel orang, di channel Condet. Siapa ya? Condet ya? Yeah. Apa Condet? Condet proyek kebun kosong. Belum siap jadi artis. Oke, perkenalan dulu, Pak. Gue John Pane. John Pane, gue Ompong. Ya. Kita lagi membahas band-band lawas ya. Band lawas ya. Dia bilang dia leng, gue netral. Kenapa ya. Lu demen sama netral? Gue seneng lirik lagunya itu natural ya. Yes, kemana aja jadi. Makanya kalau dibilang nama albumnya ada yang Kancut. Iya, album kalo Kancut. Itu album pertama kalau enggak salah ya? Enggak. Oh, bukan. Itu waktu Eno baru masuk. Terus yang mau dibawain lagu pertama apa? Slang dulu ya. Iya, slang dulu. Kenapa gue pengen ngebawain slang yang pertama? Mungkin lirik-liriknya itu membumi banget sih menurut gue. Mungkin banyak lah bisa relate aja gitu sama kejadian-kejadian di Indonesia gitu. Makanya gue lagu-lagu yang lawas itu kayak berasa banget gitu. Lagu pertama itu kayak Lembah Baliem, yang dimana itu menceritakan tentang ya udah, gue pengennya apa adanya aja gitu. Persetan lah dengan apa yang terjadi di Indonesia gitu. Yang penting gue bisa makan, gue bisa nyari duit, intinya itu aja. Slang dulu, Pak. Yang pertama itu Lembah Baliem. Ya. Yeah. Oke, siap. Spesial buat The Condet. Aku gak perlu uang ribuan, yang aku mau uang merah capean. Aku gak butuh kedudukan, yang penting masih ada lahan untuk makan. Asal ada babi untuk dipanggang, asal banyak ubi untuk ku makan, aku cukup senang dan aku pun ngerti. Ada banyak tambang yang aku tahu, banyak hutan yang hilang. Aku gak peduli banyak nada sumbang, kita orang ini dianggap terbelakang. Asal ada babi untuk ku makan, asal banyak ubi untuk ku makan, aku cukup senang dan aku pun tenang.
barusan kita dengerin lagunya dari Lebah Baliem ya, mungkin ya seadanya aja ya, tadi kita nyanyiin ya. Dan lagu kedua, the next song, tentang slang itu, judulnya Solidaritas, yang dimana lagu itu ya berasa banget sih ya untuk kemanusiaan ya Pak. Intinya sih gitu. Makanya kenapa pas sudah terjadi baru bergerak ya? Iya gitu, kenapa saat ada bencana, di saat ada kasus atau mungkin ya hal-hal yang berbau kemanusiaan gitu, kenapa manusia baru bersatu kemana aja gitu. Lagu selanjutnya yang mau dibawain itu apa? Lagu slang Solidaritas. 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 Tunggu bencana baru kita percaya kebesaran Tuhan. Mengapa harus tunggu bencana? Tentara datang untuk kemanusiaan. Mengapa gak setiap hari berbuat seperti ini? Kita rela sisihkan harta untuk sesama. Mengapa harus tunggu bencana baru kita bersahabat dengan alam? Mengapa gak setiap hari berbuat seperti ini? Senyum tatap masa depan. Aku menangis lihat hari ini, tapi tersenyum tatap masa depan. Tunggu bencana baru dunia bisa bersatu. Lagu netral ya. Kalau saya bilang Johnny Playboy. Gimana ya? Lagu ini mengkritik tentang
politik sebenarnya. Iya, anak DPR gitu kali ya. Iya. Jadi liriknya juga bagus. Kata-katanya juga Joni itu, Wak. Joni lah pokoknya. Kayak nyindir seseorang. Seseorang, gitu ya. Iya. Bawain, ya. Langsung aja lah. Judulnya Joni si Playboy berarti ya. Joni si Playboy. Playboy. Bisa sering collab lagi, Pak, ya, buat ngisi konten-konten di Condet. Iseng-iseng baik. Iya, benar banget. Iyalah, daripada ada konten. Proyek kebun kosong. Proyek kebun kosong. Proyek kebun kosong, ya. Mungkin itu aja yang bisa kita performin gitu. Mudah-mudahan ya kalian terhibur lah. Ya, masih banyak misinya lah. Ya, namanya juga amatiran ya, Pak. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Support terus Condetnya, apa? Channel The Condet. Mudah-mudahan The Condet juga bisa makin nambah subscribernya ya kan, Pak? Iya. Yes. Enggak? Mungkin itu aja kali, Pak. Dari lu apa nih? The Condet itu salaknya masih ada enggak ya? Salaknya masih dondol, masih ada dondol. Gua kangen salak Condet itu. Oke.